Penelitian studi kasus adalah metode mendalam dan terstruktur yang digunakan untuk mengeksplorasi masalah kompleks dalam konteks nyata. Berbeza dengan metode penelitian lainnya, studi kasus sangat baik dalam meneliti bagaimana fenomena berinteraksi dengan lingkungannya, menjadikannya sangat cocok untuk masalah teknik yang erat kaitannya dengan kondisi kehidupan nyata seperti proyek infrastruktur atau tantangan lingkungan. Berasal dari ilmu sosial, penelitian studi kasus telah banyak diadopsi dalam teknik sipil. Metode ini memungkinkan para insinyur untuk menghadapi masalah unik dalam proyek-proyek besar seperti jembatan, bendungan, dan pengembangan kota, di mana kondisi situs, dinamika pemangku kepentingan, dan keberlanjutan menjadi faktor penting. Ada beberapa jenis penelitian studi kasus eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori masing-masing dirancang untuk membuka area baru, memberikan gambaran menyeluruh, atau menjelaskan hubungan sebab-akibat. Apakah mempelajari satu kasus, seperti pembangunan gedung tertinggi, atau beberapa kasus untuk membandingkan praktik di berbagai kota, studi kasus membantu memvalidasi teknik-teknik baru. Dengan berfokus pada pertanyaan seperti bagaimana dan mengapa, studi kasus memberikan kerangka kerja bagi para insinyur untuk memecahkan masalah nyata. Metode ini mendukung inovasi dengan membantu insinyur belajar dari proyek masa lalu dan menyesuaikan strategi untuk masa depan, terutama dalam pengembangan berkelanjutan dan praktik teknik hijau.